Halo dulur, selamat pagi. Hari ini saya akan cek kondisi anakan lobet dari silangan split view dan albino mata merah yang sekarang menginjak umur 14 hari. Gimana perkembangannya? Dan di sini split view dan albino ini mengeluarkan satu anakan mata merah, yang satunya mata hitam, dan sekarang saya akan cek glodoknya apakah anakan lobetnya itu sudah bisa membuka matanya atau belum. Karena pada saat umur 13 hari itu saya cek, ternyata anakannya belum bisa membuka matanya. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan cek dodoknya. Ini indukan perdana lur di tempat saya, dan alhamdulillah ini terpantau mata merahnya baru dialami sama indukannya. Ini yang mata merah, anakan yang kedua. Sebentar, saya akan usir sebentar. Sini, Bu. Nah, ini perkembangan anakan lobet yang umur 14 hari. Dimana anakan yang pertama ini alhamdulillah sudah bisa membuka matanya, namun belum begitu lebar. Biasanya yang anakan yang indukan yang lain itu umur 12 hari sudah bisa membuka matanya, akan tetapi pada indukan baru ini, anakan lobet baru bisa membuka matanya di saat umur 14 hari. Seperti ini ya lur, untuk penampakan anakan lobet mata merah dan mata hitam anakan umur 14 hari. Dan untuk rawatan setiap hari, kalau saya pribadi hanya menggunakan milet putih dicampur sama kenari seed seperti ini, dan juga GR511. Nah, seperti ini untuk makanan di saat meloloh. Demikian video dari saya ya lur, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan selamat pagi.